adat resmi laki-laki nggak harus satu kamar kakak. Selanjutnya di sini sampai selama apalah. Minta audiensi dengan Pak Bupati untuk menindaklanjuti hasil dari audiensi dengan DPRD Kabupaten Kebumen, yakni terkait kesehatan untuk pondok pesantren yang mana menghadapi new normal di Kabupaten. Untuk kesehatan tersebut meliputi wastafel, kemudian ada termogen dan alat-alat kesehatan yang lain yang bisa mendukung agar pesantren tersebut bisa melaksanakan new normal di pesantren tersebut. Dan alhamdulillah pada hari ini pemerintah Kabupaten Kebumen, Bupati dan stakeholder yang kumpul pada hari ini siap melaksanakan dan mengimplementasikan apa yang sudah direkomendasikan oleh DPRD Kabupaten Kebumen untuk membantu kebutuhan-kebutuhan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Kebumen.